Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat pada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan kedua nikmat ini kadang kita lupakan karena hampir sebagian kita iman Islam kita itu karena warisan dalam hati kita, tapi sejatinya adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Demikian juga nikmat sehat yang kadang tidak sering kita lupakan kecuali kita sedang sakit. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan juga nikmat kesempatan dan waktu sehingga kita bisa sama-sama melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat isya berjamaah yang nanti akan kita sambung dengan yang di bulan Ramadan yaitu sholat malam. Salawat salam kepada Allah, Allah tempatkan, Allah curahkan kepada putra hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jemaah Masjid As-Sa'adah Pondok Safari Indah, Bapak Ibu hadirin semua. Jadi saya seperti nostalgia kembali ke apa masjid tempat saya berjamaah yang dulu. Mungkin kalau boleh izin saya boleh buka mata apa itu boleh kan? Benar-benar tidak ada yang saya ya. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir karena mendapat amanah untuk berbagi cerita sharing di forum menjelang sholat tarawih. Tanpa terasa malam ini kita sudah masuk ke malam 16. Sudah 15 hari kita menjalankan saum di bulan Ramadan. Padahal rasanya baru kemarin kita sama-sama memanjatkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan doa itu Allah kabulkan. Dan sekarang kita sudah ada di pertengahannya. Tapi rasanya cepat sekali berlalu waktu. Memang namanya waktu, sunatullahnya, kalau sudah kita lewati ke belakang, Bapak Ibu sekalian, rasanya sangat cepat. Rasanya sangat cepat. Apalagi, mungkin kita sudah mempersiapkan mau mudik ini, karena 2 tahun sudah ditahan-tahan dan mudik. Begitu mudik, kita ketemu dengan teman SD, teman SMP, kita berpikir rasanya baru kemana yang kita SD. Sekarang kita sudah punya cucu. Saya pas belum tinggal di sini masih punya anak balita. Sekarang saya sudah punya cucu. Rasanya baru kemarin. Itu untuk waktu yang sudah kita lewati. Tetapi sebaliknya waktu yang belum kita lalui rasanya lama. Ini ceramah berapa lama ya? Jangan-jangan bisa 1 jam ini. Nanti sholat tarawihnya pasti jam berapa lagi? Lama benar rasanya, karena belum kita lalui. Itulah sunatullahnya waktu. Demikian juga kehidupan kita di dunia ini, yang kalau kita setarakan dengan waktu di akhirat, di mana Allah dalam firman-Nya menyebutkan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kaal kisanatin lima tahun itu, itu kata Allah. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Artinya kalau kita bagi-bagi
3 jam di akhirat itu sama dengan 125 tahun di dunia. Kita bagi 2 lagi, 1,5 jam itu sama dengan 62,5 tahun di dunia. Artinya apa? Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu adalah di usia ya 62-63, yang lebih alhamdulillah dapat bonus. Artinya kita hidup hanya 1,5 jam kalau ukuran waktu di akhirat sangat singkat. Makanya dulu orang-orang tua kita di kampung menyebutkan bahwa kita hidup itu hanya sekedar mampir ngombe, numpang minum, cari bekal. Karena ingat sejatinya kampung halaman kita bukan di dunia, tapi kampung halaman kita adalah di surga, Bapak. Karena kita adalah penduduk surga, bukan penduduk dunia. Dan hidup kita yang singkat ini, hanya 1,5 jam ini, adalah dalam rangka mencari bekal kita pulang kampung. Kalau kita besok mau pulang kampung, aduh, ya sudah berbekal kan? Sudah mulai pemerintah mewajibkan booster, kita cari-cari booster biar mau usah pakai swab. Sudah mulai nabung, kumpulin uang untuk mudik. Nah sekarang sudah mulai masukin mobil ke bengkel biar mobilnya dibawa mudik dalam kondisi fit. Itu mudik cuma ke kampung kita yang dekat. Apalagi kita mau mudik ke surga. Saya nggak ngomong ke akhirat ya, ke surga. Karena kampung kita di surga. Dan kita punya waktu untuk mencari bekal hanya 1,5 jam, Bapak. Ukuran waktu di akhirat sangat singkat. Tapi Allah begitu sayang pada kita. Salah satu bukti sayangnya Allah adalah Allah memberikan Ramadan ini kepada kita sebagai kaum muslim. Di mana Ramadan ini adalah saatnya kita menjaring bekal untuk kita pulang kampung. Kita sudah paham, mungkin saya tidak perlu sebutkan ya, gimana lipatan-lipatan nilai dari ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah selama bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melalui 15 hari, masih tersisa separuhnya. Mari kita manfaatkan separuh waktu ini untuk sama-sama menjaring sebanyak mungkin bekal untuk modal kita ke akhirat. Bekal pertama adalah kita menciptakan amal-amal terbaik bagi kita dalam kehidupan kita, yang bisa kita jadikan bekal dan kita banggakan untuk kita bawa menuju surga. Karena memang godaan banyak dalam 1,5 jam kehidupan kita itu. Bisa jadi kita tergelincir di dunia ke dalam maksiat, kita berbuat kesalahan dan sebagainya. Tapi kita berupaya jangan sampai kita tergelincir ke sana. Jangan sampai sebelum masuk surga kita masuk rumah sakit dulu nih. Diobatin dulu. Diobatinnya di mana? Di neraka. Karena sejatinya Allah menciptakan neraka itu untuk mengobati kita yang kita banyak maksiat di dunia. Sebelum masuk surga diobatin dulu di rumah sakit Allah, di neraka. Namanya di rumah sakit enak apa ya? Mungkin ada yang harus diamputasi, harus diinfus, harus masuk ICU, rasanya enggak enak. Neraka juga begitu. Dan lebih dari itu. Tapi dengan amal terbaik yang akan kita siapkan sebagai bekal kita, mudah-mudahan kita bisa langsung menuju kampung halaman kita. Gak perlu masuk rumah sakit dulu, gak perlu berobat dulu. Karena Allah menyebutkan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Al-ayat. Bahwa Allah menciptakan
kematian dan kehidupan, itu untuk menguji kita siapa di antara kita yang memiliki amalan-amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk menabung itu sebagai bekal kita. Dan mudah-mudahan kita adakan, kita istiqomahkan selepas bulan Ramadan, setidaknya kita punya satu alamat bulan terbaik yang bisa kita lanjutkan sampai kita meninggal. Silakan kita pilih sesuai kesenangan kita. Kita itu baca Al-Quran, kita adakan, bisa kita istiqomahkan setelah Ramadan sampai kita meninggal sehari satu juz misalnya minimal. Kalau itu tidak sabar, saya memilih sholat saja. Kalau sholat wajib itu jelas. Biasanya dengan sholat sunnah rawatib kita adzankan selepas Ramadan, kita laksanakan sampai akhir hayat kita rawatibnya. Rawatib kebanyakan saya ini ya, sehari 12 rakaat gitu ya. 12 rakaat sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, dan ba'da isya 2 rakaat. Itu rawatib. Kebanyakan. Kalau saya mau yang singkat saja, sholat duha, silakan. Saya misalnya sholat tahajud lebih bagus. Atau di luar itu, saya kayaknya kalau sholat wajib saja deh, yang sunnah-sunnah nggak bisa dikomakan. Saya mau milih tiap waktu ba'da subuh saya dikomak, mau infak rutin tiap hari sampai saya meninggal. Silakan. Jadi silakan kita melakukan amal-amal yang bisa kita rutinkan sampai akhir-akhir kita selepas Ramadan. Setidaknya satu yang kita pilih. Nah, syaratnya adalah supaya amal itu bisa diterima oleh Allah. Yang pertama, amal itu harus ikhlas. Kita laksanakan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Jangan sampai amal kita rusak dengan sifat, dengan penyakit-penyakit hati, riya maupun sum'ah. Kita ingin dipuji atau kita menampakkan amal kita kepada orang lain, apalagi di zaman era media sosial begini, Pak. Lagi sholat, kita dipotret, kita post dari Instagram, ke Facebook, buat WA status. Hati-hati bisa merusak amal. Jadi niat harus ikhlas. Mungkin besok akan dibahas banyak oleh Pak Asma ini. Besok akan dibahas banyak oleh Pak Asma terkait dengan niat ikhlas. Yang kedua adalah selain niat, amal ibadah yang kita lakukan itu harus beriktibar pada Rasulullah. Amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah ada sunnahnya dari Rasulullah. Jangan mengada-ada, jangan mengada-ada. Karena kemarin kita lihat bersama ya, sebelum sholat tarawih nyanyi lagu Indonesia Raya dulu, luar biasa. Tentunya perasaan kalau kita umroh di Madinah Mekah habis sebelum sholat dan nyanyi lagu bahasa Arab dulu, pada pasti bahasa Arab. Enggak. Jangan sampai kita dirusak dengan ibadah-ibadah yang seperti ini. Jadi untuk bisa mengetahui bahwa ibadah kita benar sesuai dengan i'tibar yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita harus banyak belajar, mencari ilmu. Dalam belajar pun kita harus hati-hati, harus ada sumbernya, harus ada gurunya, jangan hanya melihat dari YouTube. Harus hati-hati. Jadi dua hal tadi, niat yang khas dan amal yang berdasarkan sunnah Rasulullah, ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah, itu yang akan diterima. Ikhlas tapi tidak ada contoh dari Rasulullah akan tertolak. Tidak ikhlas tapi sesuai dengan contoh Rasulullah juga akan tertolak. Apalagi tidak ikhlas dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, jelas tertolak. Maka yang diterima amal ibadah itu untuk menjadi amal terbaik kita adalah amal yang ikhlas kita laksanakan, jauh dari penyakit riya maupun sum'ah, yang ini adalah syirik kecil, serta amal yang ada dasar contoh dari
Rasulullah Muhammad SAW. Di sisa 15 hari ke depan, mari kita sama-sama azamkan, kita niatkan untuk mengoptimalkan hari-hari, waktu-waktu, jam-jam yang kita lalui selama Ramadan. Karena kalau sudah kita tinggalkan, kita tidak bisa mengulanginya kembali. Dan kita azamkan selepas Ramadan, kita ambil satu amal unggulan yang bisa kita teruskan sampai akhir hayat kita, yang itu sesuai dengan kemampuan kita, kesenangan kita, dan bakat kita gitu ya, sehingga kita sumpah dan senang melaksanakan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita di Ramadan tahun depan, dan sama tahun depan juga kita laksanakan satu ibadah lagi untuk kita istibahkan, sehingga lama-lama akan banyak kita mendapat bekal untuk di akhirat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Aminul Muhtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankannya. Kalau ada yang salah karena kebodohan saya sendiri sebagai manusia, saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita lalui dan menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.